Hai guys, masih bahas tentang tripku ke Jogja nih guys. Kali ini aku sharing tempat makan yang cozy banget di dekat Candi Borobudur guys. Ini tempatnya recommended guys, buat kamu yang abis ke Borobudur bisa makan di sini, karena dekat dari sana guys. Nama tempatnya Tuntum Gas Blok. Ini aku lagi otw ke sana guys, mau lunch pulang dari Candi Borobudur. Udah di depan parkirnya nih guys. Wah, ada banyak tur VW tuh guys. Seru banget kayaknya. Untuk parkir di sini bayar 10.000 ya guys. Ini kita agak masuk ke dalam guys. Di depan sini juga ada homestay Desa Karangrejo. Wah, kelihatannya cozy banget penginapannya guys. Kita jalannya ke sini. Ikutin aja jalan ini guys. Bisa disewa untuk tempat wedding juga ternyata nih guys. Menuju ke kafe, kita ngelewatin persawahan begini guys. Wah, indah banget guys, mana lagi hijau lagi. Nah, ini dia guys, kafenya Tuntum Gas Blok. Di sini kita langsung disambut sama petugasnya, terus dipandu ke seat yang kita mau guys. Boleh duduk di luar atau di dalam, dan gak ada minimal order ya guys. Ini dalamnya guys. Kita beneran ada di tengah persawahan guys. Aku datang sore jam 3, jadi nggak panas.
Ini pilihan duduk di luar, guys. Kalau nggak hujan sih enak duduk di sini ya, guys. Ini di depan barnya, guys. Jual cemilan-cemilan juga nih, guys. Untuk order makanannya, kita scan menu di sini, guys. Tapi kemarin aku cuma bisa lihat menunya aja di sini. Untuk order, kita tetap panggil waiters, guys. Nah, ini menu dan daftar harganya. Menurutku, harganya lumayan pricey ya, guys. Nah, kemarin aku pesan ini, guys, Orange Blast. Ini enak, guys, segar, nggak kaseman. Mamaku pesan beras kencur nih, guys. Kalau ini tadi aku cobain, agak kemanisan, guys. Makannya pesen beef bolognese nih, guys. Ini porsinya lumayan banyak. Sama pesen nasi goreng salmon matah, guys. Ini enak, guys. Sampai bersih kemarin aku. Makan di tempat begini rasanya adem dan tenang gitu, guys.
Oke guys, sampai di sini sharingku tentang tempat lunch recommended di dekat Candi Borobudur. Semoga bermanfaat ya guys. Sampai jumpa.